Selamat malam, Mas Budi. Kita tunggu teman-teman yang lain bentar ya. Belum mulai ya, Kak? Belum, ini baru Mas Indra sama Mas Budi soalnya. Tunggu bentar ya, satu atau dua orang lagi. Terus kita mulai. Iya, ya, aku pakai handphone. Soalnya lagi nggak di ini, lagi di luar. Oke, nggak apa-apa. Jadi cuma bisa ini. Paling ntar kalau ada pertanyaan langsung jawab langsung aja, nggak bisa ngetik. Boleh, terima kasih Mas Indra. Mbak Ju, oke. Sambil saya absen. Kita tunggu 2 menit aja, kalau nggak nambah kita mulai dengan 3 orang. Ya udah dimulai aja nggak apa-apa, Kak. Selamat malam, Mas Indra, Mas Budi, dan Mbak Ju. Terima kasih untuk udah hadir.
tepat waktu pada hari ini. Dan mohon maaf juga ada keterlambatan dari saya. Dan satu lagi untuk modulnya, modul 6 ini, jadi saya sudah buat online, saya pindah ke offline dan jadinya banyak kekacauan di sini. Jadi nanti ini akan saya perbaiki. Jadi nanti saya kasih yang baru lagi di grup setelah saya perbaiki. Jadi di sini kayak banyak typo dan penempatan-penempatannya mungkin jadi acak karena saya waktu download akhirnya beda versi. Tapi nggak apa-apa, sementara kita pakai ini. Nanti akan saya beri yang baru. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke modul 6. Untuk modul 6 psikologi komunikasi ini, nah nanti judul besarnya atau secara garis besar kita akan belajar tentang sikap dan perilaku. Sebenarnya psikologi seperti yang udah kita tahu dan seperti yang udah kita pelajari ya dari definisi dan lain-lainnya, sebenarnya psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Nah, kenapa kok di sini muncul sikap dan akhirnya kita nanti belajar hubungannya sikap dan perilaku? Karena sikap ini sebenarnya bisa digunakan untuk memprediksi atau meramalkan. Jadi cuma prediksi aja ya, nggak selalu tepat, tapi sikap ini secara general bisa dibuat untuk memprediksi apa perilaku orang ini kalau sikapnya begini. Nah, jadi kita perlu tahu juga sikap orang ini, sikap seseorang terhadap A, terhadap B, terhadap maupun orang, maupun hal, maupun peristiwa ya. Nah, nanti kita bisa lihat tuh si perilakunya dia itu biasanya sejalan dengan sikapnya. Dan nanti kita juga bisa lihat, nah kalau nggak sejalan, jadi sebenarnya sikapnya bagaimana, tapi kok perilakunya berlawanan? Nah, kita juga bisa lihat itu nanti kayak penyebabnya apa, atau di kondisi apa orang-orang itu bisa seperti itu, termasuk kita ya. Oke, nah sebenarnya modul 6 ini nanti terdiri dari 3 bagian besar. Jadi ada sikap, terus ada keterkaitan sikap dan perilaku. Kemudian yang ketiga, itu nanti kita akan bahas di minggu depan, itu tentang perubahan sikap. Jadi sikap, sikap dan perilaku, lalu perubahan sikap. Nah, nanti untuk bagian kedua dan ketiga sepertinya kita pindah aja di minggu depan. Karena untuk modul ini lebih panjang memang. Dan waktu kita memang yang untuk hari ini kan lebih pendek. Jadi kita pindah, kebetulan karena kita ada kelebihan pertemuan juga, jadi kita bisa pindah ke pertemuan minggu depan. Jadi pertemuan minggu depan kemungkinan besar masih akan bahas modul 6, bagian 2, dan bagian 3. Biar hari ini juga nggak terlalu malam selesainya. Selamat malam, Mbak Perdana Putri. Terima kasih sudah hadir di kelas hari ini. Sebentar ya, saya sambil absen. Ya, nggak apa-apa, Mbak Perdana Putri. Ini baru pengantar, baru pendahuluan kok. Kita belum mulai. Oke. Okay. Nah, nanti juga di sini akan ada beberapa hal yang mungkin nggak jelas. Nanti akan saya perjelas lagi di minggu depan. Itu sekalian juga karena ada hubungannya sama kegiatan belajar yang berikutnya. Jadi bukan nggak jelas sih, tapi kayak mungkin masih kayak kurang bisa dipahami. Nanti saya akan jelasin ulang lagi sekaligus tambahannya di minggu depan. Minggu depan hari Senin ya, kita balik ke hari Senin. Oke, okay. Nah sebagai pendahuluan, nah jadi seperti yang saya bilang ya, terdapat kaitan yang erat antara sikap dan perilaku manusia. Sikap akan mengarahkan perilaku. Oleh karena itu, dalam hubungan interpersonal, sikap akan berpengaruh pada pola-pola hubungan interpersonal yang dikembangkan. Nah jadi memang sikap itu dari sikap, jadi kita tahu kalau kita tahu sikapnya seseorang terhadap seseorang lainnya atau terhadap sesuatu hal atau terhadap peristiwa tertentu, kita biasanya secara garis besar sudah bisa memprediksi atau mengira-ngira kira-kira nanti perilakunya apa atau apa yang akan dilakukan oleh si seseorang tadi. Nah termasuk dalam komunikasi, jadi kalau kita sudah tahu sikapnya orang itu seperti apa, nah kita bisa memprediksi, nah dalam komunikasi kira-kira dia seperti apa.
perilakunya. Nah, jadi di sini penting ya, kenapa kok kita psikologi komunikasi sebenarnya fokusnya perilaku manusia ya, tapi kenapa kok kita juga bahas sikap? Nah, memang sikap erat sekali kaitannya dengan perilaku dan bisa dijadikan alat untuk prediksi. Selamat malam, Mas Purwanto. Oh, saya absen ya. Oke. Lanjut. Nah, kita masuk ke bagian besar yang pertama, sikap. Nah, untuk ngulang dikit aja, jadi kita nanti ada tiga bagian besar seharusnya, ada sikap. Terus bagian kedua itu keterkaitan sikap dan perilaku, sebenarnya fokusnya perilaku ya. Terus yang ketiga nanti perubahan sikap. Nah, cuma untuk hari ini nanti kita akan bahas pertemuan bagian yang pertama aja, bagian besar yang pertama yaitu tentang sikap. Supaya untuk hemat waktu juga, dan memang modul ini itu lebih panjang dibanding modul lainnya. Terus kebetulan juga kita ada masih ada waktu, jadi masih ada kelebihan pertemuan, kita bisa pindah pertemuan untuk mau bagian 2 dan bagian 3 ke minggu depan. Jadi lebih jelas lagi. Nanti kalau misalnya terdapat banyak kesalahan penulisan dan lain-lain di modul ini, harap maklum ya, mohon maaf teman-teman. Nanti saya kasih yang baru karena ini tadi sempat ganti versi dan ternyata jadinya berantakan penulisan-penulisannya. Tapi masih tetap bisa dipahami, cuma banyak yang salah aja. Oke, karena bagian pertama bahas tentang sikap. Nah, selama ini kita perilaku, perilaku, perilaku. Nah, sekarang kita sikap. Kita mau lihat dulu pengertian sikap. Nah, sebenarnya pengertian sikap itu ada banyak sekali dan juga banyak sekali apa ya, ahli ya yang mendefinisikan sikap. Nah, kalau di modul kita bisa lihat para pakar sebenarnya juga nggak selalu sepakat sama definisinya. Nah, itu sudah biasa ya. Jadi banyak pakar punya definisinya masing-masing. Nah, nanti di modul kita bisa lihat sebenarnya sebelum yang ini, sebelum yang Weber ini, yang saya ambil Weber ini kenapa? Ini yang paling simple, yang paling sederhana dan bisa dibuat untuk menjelaskan sikap secara sederhana dan sebenarnya lengkap juga. Nah, sebenarnya tapi kalau di modul ada banyak. Jadi nanti teman-teman jangan kaget kalau buka modulnya definisi sikap nggak cuma satu. Ada banyak, ada yang bahasa Inggris aja di sini versinya udah ada 3 versi. Terus ada lagi sebelum itu sikap dapat didefinisikan sebagai posisi yang diambil dan dihayati seseorang terhadap benda, masalah, atau lembaga. Jadi sikap itu tidak cuma terhadap orang lain ya, tapi juga terhadap suatu hal yang lain atau terhadap suatu masalah atau terhadap peristiwa. Nah, sikap itu sifatnya abstrak. Terus sikap-sikap lain dapat bersifat impersonal. Jadi sikap misalnya ada sikap terhadap ganja itu jelek, jadi macam-macam ya. Akan tetapi sikap yang paling penting adalah sikap terhadap orang lain. Nah, karena kita di sini memang mau bahas komunikasi antar manusia, jadi di sini yang kita bahas dan menjadi titik berat atau titik pentingnya yaitu sikap seseorang terhadap orang lainnya. Tapi sebenarnya sikap ada banyak yang nggak cuma ke manusia. Kalau misalnya teman-teman ingat, misalnya sering kalau ada wawancara atau mungkin teman-teman pernah diwawancara atau mewawancarai, pertanyaannya misalnya ada peristiwa apa ya, misalnya peristiwa bencana alam, misalnya gempa. Oh, barusan kemarin gempa besar ya, terasa keras sekali. Nah, jadi misalnya ada bencana alam, ada gempa, terus habis itu ada yang wawancara misalnya terhadap satu narasumber. Si pertanyaannya, salah satu contohnya ya, misalnya bagaimana sikap Anda melihat peristiwa gempa bumi yang terjadi kemarin, Pak, misalnya kayak gitu. Nah, terus jawabannya, saya sedih ya, saya begini, saya merasa bagaimana. Jadi ada tendensi ke arah positif atau negatif, atau mungkin bagaimana sikapnya Pak terhadap kemarin hasil penangkapannya misalnya penyelundupan narkoba gitu. Terus iya, saya sedih ya, dan saya tuh setuju sekali ya bahwa pemerintah seharusnya itu memperketat lagi pengamanan negara kita, apalagi kita juga harusnya memperketat hukum. Saya juga saya juga setuju ya dengan pendapat Mbak, di mana seharusnya studi tentang atau pembelajaran tentang narkoba itu dimasukkan saja ke dalam
pelajaran di sekolah-sekolah, misalnya jadi ada setuju, nggak setuju, itu sikap. Nah, jadi secara sederhana sekaligus secara lengkap yang saya ambil supaya juga kamu dimengerti itu menurut Weber, karena yang menurut Weber ini sudah ada poin-poin pentingnya seperti ini ya. Menurut Weber, sikap adalah sebuah reaksi evaluatif. Nah, evaluatif ya di sini suatu penilaian mengenai kesukaan dan ketidaksukaan seseorang. Itu maksudnya artinya evaluatif ya. Nah, itu terhadap apa? Terhadap orang, peristiwa atau aspek lain dalam lingkungannya. Jadi sekali lagi itu seharusnya pada banyak hal. Tapi yang fokus kita pada manusia. Sebagai suatu evaluasi dari hal yang telah dialami, sikap merupakan posisi yang tidak netral. Nah, kenapa kok tidak netral? Karena yaitu tadi, sikap itu mengandung reaksi evaluatif. Jadi ada bagus, ada buruk, ada suka nggak suka, ada setuju nggak setuju. Nah, makanya itu disebut tidak netral, karena tiap orang pasti punya sikap terhadap sesuatu. Walaupun dia ngomongnya enggak, saya netral kok, saya netral. Nah, tapi di dalam hati atau dalam pikiran pasti sebenarnya dia ada tendensi ya ke salah satu, entah ke yang setuju atau tidak, yang suka atau tidak. Nah, oleh karena itu sikap tuh abstrak, tidak netral. Ada reaksi evaluatif juga. Jadi ada ya tadi ya, suka enggak suka, setuju enggak setuju. Sikap itu pun bervariasi dari segi intensitasnya, bisa rendah, sedang, atau banyak. Nah, kalau kita lihat dari modul, contohnya itu kalau kayak kita minum es teh manis. Nah, ada yang suka gulanya setengah sendok aja, ada yang suka gulanya 1 sendok, ada yang suka gulanya 2 sendok. Jadi ada intensitasnya ya, kesukaan orang, setuju nggak setujunya itu ada intensitasnya. Bisa rendah, bisa sedang, bisa banyak. Bisa nggak suka banget, sangat benci. Bisa ya oke lah, aku masih bisa lah, oke lah, suka lah, kayak gitu. Tapi bisa suka banget, atau kebalikannya. Nah, jadi ada intensitasnya ya, sikap. Nanti kenapa kok ada bahas intensitas, nanti kita bisa tahu ya, ada skala-skala pengukurannya juga. Nah, dari berbagai definisi, jadi kalau menjadi modul ya ada banyak definisinya, yang saya sebutkan tuh hasil rangkuman aja, yang paling mudah dan paling sederhana sekaligus lengkap tentang sikap. Tapi sebenarnya ada banyak banyak definisi. Jadi dari berbagai definisi tampak bahwa ciri khas dari sikap adalah sebagai berikut. Ada dua ciri khas sikap. Yang pertama, mempunyai objek tertentu. Ada orang, perilaku, konsep, situasi, benda, dan mengandung penilaian, setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka. Nah, karena diulang-ulang, seharusnya hafal ya. Jadi sikap itu dua elemen pentingnya, objek dan penilaian. Nah, objek tadi ya, karena sikap itu dari seseorang terhadap orang lainnya, terhadap suatu mungkin perilaku orang lainnya, terhadap suatu konsep, terhadap situasi, terhadap benda, banyak ya. Nah, terus mengandung penilaian. Nah, karena memang sikap tadi mengandung evaluatif ya, mengandung reaksi evaluatif, suka nggak suka, setuju nggak setuju, macam-macam. Nah, proses terjadinya sikap, nah ini menurut Sarwono ya, sebagian besar pakar berpendapat bahwa sikap adalah sesuatu yang dipelajari, bukan bawaan. Oleh karena itu, sikap lebih dapat dibentuk, dikembangkan, dipengaruhi, atau diubah. Jadi bahkan sikap seseorang terhadap orang lainnya atau terhadap benda lainnya itu bisa diubah ya. Bisa juga dipengaruhi, bisa juga dikembangkan. Nah, jadi kalau dari menurut studi, sikap itu bukan bawaan. Jadi bukan dari lahir kita terus punya sikap ya, langsung tiba-tiba nggak suka atau tiba-tiba gimana. Jadi kita punya, ada sesuatu yang dipelajari. Nah, itu menurut studi. Jadi kita pasti belajar dari seseorang atau dari sesuatu atau dari lingkungan kita, dari manapun. Jadi nggak tiba-tiba datang dengan sikap ya, kita nggak tiba-tiba lahir dengan sikap. Oke. Nah, teman, kalau saya terlalu cepat atau ada pertanyaan seperti biasa ya, nanti bisa langsung ngomong. Nah,
Setelah kita belajar dari definisi sikap, yang berikutnya adalah model-model yang menjelaskan sikap. Jadi, ada beberapa model, kalau nggak salah dua model utama di yang kita pelajari. Jadi, yang pertama ada model satu dimensi atau one dimensional model. Nah, model ini merupakan model yang paling sederhana dalam menjelaskan sikap secara langsung. Dalam arti suka atau tidak suka terhadap objek tertentu. Sikap di sini amat jelas, positif atau negatif. Jadi model satu dimensi atau one dimensional model ini, di modelnya ini menjelaskan bahwa sikap itu sederhana ya. Dan ini memang model yang paling sederhana untuk menjelaskan sikap. Seperti yang tadi lagi. Jadi di sini sikap tuh dianggap cuma punya satu dimensi dan sangat jelas. Ya karena dimensinya cuma satu ya, jadi sangat jelas. Jadi either positif or negatif. Jadi baik positif ataupun negatif, dia sangat jelas. Cuma satu dimensi. Ini yang paling sederhana. Jadi sikap itu begitu ya menurut model satu dimensi. Nah, sedangkan menurut model yang kedua itu model tiga komponen atau three component model. Nah, kalau menurut ini sudah lebih kompleks dari yang tadi. Kalau menurut model tiga komponen, sikap itu menyangkut tiga dimensi, yaitu pengalaman kognitif seperti kepercayaan, terus ada juga pengalaman afektif, harusnya emosi. Karena afektif ya, ada emosi pasti. Dan yang ketiga perilaku. Jadi ada pilihan dan tindakan. Nah, kalau menurut model 3 komponen atau 3 komponen model, sikap itu ada 3 dimensi ini. Jadi udah tidak sesimpel model yang pertama tadi ya, yang bilang model itu cuma satu dimensi, antara suka atau enggak, antara susu atau enggak. Nah, tapi di sini sikap lebih kompleks. Di dalam sikap itu ada mengandung kepercayaan, terus ada juga pengalamannya dia secara emosi, ada juga mengandung perilakunya. Nah, komponen yang terakhir yaitu yang C, dilihat itu perilaku, jadi ada pilihan dan tindakan. Itu sebagai konsekuensi atau dari perilaku sebagai konsekuensi atau dari sikap merupakan hal yang paling penting. Jadi perilaku di sini tuh yang paling penting ya, karena menunjukkan bahwa sikap seseorang dapat memperkirakan seperti apa perilaku di masa datang. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, sikap itu bisa untuk memprediksi, memperkirakan atau meramalkan kira-kiranya perilaku seseorang terhadap sesuatu, karena kita udah tahu dulu ya sikapnya dia terhadap ini, terhadap sesuatu atau seseorang atau suatu peristiwa itu seperti apa. Terus kalau dengan sikap seperti itu, kita tuh bisa meramalkan atau bisa memprediksi perilakunya apa. Nah, makanya di sini perilaku tuh dianggap yang paling penting, karena yaitu dari sikap kita bisa tahu perilakunya apa. Nah, tadi dua model, model-model yang menjelaskan sikap, model satu dimensi dan model tiga dimensi ya. Yang satunya sangat amat simpel atau yang paling sederhana, satunya lebih kompleks. Nah, yang berikutnya aspek-aspek sikap. Jadi udah belajar definisinya, udah belajar model-modelnya, sekarang kita belajar aspek-aspeknya sikap itu ada apa aja. Jadi di dalam sikap itu elemen atau aspek pentingnya itu ada apa aja. Nah nih, kalau menurut para ahli psikologi sosial, mereka menyatakan bahwa sikap terdiri dari tiga bagian. Ada kognitif, pengetahuan ya, afektif, ada emosi, perasaan, dan konatif. Nah, itu yang perilaku. Nah, ketiga domain ini atau ketiga aspek ini itu saling terkait erat. Sehingga timbul teori bahwa jika kita dapat mengetahui kognisi dan perasaan seseorang terhadap suatu objek tertentu, kita akan tahu pula kecenderungan perilakunya. Nah, jadi di sini lebih jelas ya. Jadi di sini kalau aspek-aspek sikap itu ada tiga dan saling berkaitan erat.
Karena dari tadi ya, dari yang kalau nomor satu, kalau kita bisa tahu pengetahuan dia, terus kita bisa tahu emosi afektifnya, setuju pas nggak setuju, suka atau nggak sukanya, kita bisa tahu yang ketiga perilakunya. Nah, jadi di dalam sikap, sikap itu meliputi ini, tiga ini penting. Okay. Sebelum kita ke pengukuran sikap, saya mau menekankan dulu bedanya sikap dan sifat. Nah, jadi kalau di modul halaman yang megang modul ya bisa dibuka modul 6 yang halamannya 6.5. Nah, di situ nanti ada tabel. Tabelnya itu membahas perbedaan sikap dan sifat. Nah, jadi di sini mau dipertegas bedanya, takutnya salah sangka ya. Takutnya salah menilai. Jadi ada juga kebingungan loh apa bedanya sama sifat. Nah, di sini dipertegas. Jadi sikap atau attitude dan sifat atau trait ada di tabel. Nanti bisa dilihat modulnya, mungkin bisa saya tambahkan nanti di sini di modulnya sebelum saya kasih yang baru ya. Nah, sikap itu laten. Itu sama ya, sama yang seperti sifat. Jadi, di sini dibahas ternyata nggak cuma perbedaan tapi juga persamaan. Jadi, kalau persamaannya sikap dan sifat sama-sama laten atau tidak tampak dari luar. Nah, jadi orang setuju, setuju orang setuju nggak setuju, suka nggak suka itu kan nggak kelihatan ya. Sifat juga nggak kelihatan. Dia keras kepala lah, dia pemarah lah, dia baik hati, dia bagaimana kalau nggak ada perilakunya nggak kelihatan, jadi dianggap laten, tidak tampak dari luar. Terus sikap itu mengarahkan perilaku. Jadi tadi ya, kalau sikap seperti ini berarti kita bisa mengira-ngira perilakunya seperti apa, biasanya sesuai sama sikapnya. Sifat juga sama, mengarahkan perilaku. Jadi kalau dia tadi misalnya, ini contohnya kok jelek ya, misalnya gampang marah ya, pemarah. Nah, ya berarti kita bisa mengira-ngira ya perilakunya, misalnya dia sering marah dan kawan-kawan yang ada hubungannya. Jadi sama-sama sikap dan sifat sama-sama bisa mengarahkan perilaku. Oke, nah poin ketiga, sikap itu ada unsur penilaian terhadap objek. Nah, jadi tadi ada suka nggak suka, setuju nggak setuju, ada unsur penilaiannya. Nah, kalau sifat tidak selalu menilai, cenderung konsisten pada berbagai situasi, tidak tergantung penilaian sesaat, karena itu sifat ya, sifat yang kita punya. Dan kalau sikap lebih bisa berubah atau menyesuaikan, kalau sifat menolak perubahan, bukan sebenarnya bukan bukan pasti nggak bisa berubah, tapi sifat itu jauh lebih susah ya untuk berubah kalau misalnya sudah sifatnya. Nah, karena sikap di sini kan setuju nggak setuju, suka nggak suka ya, kita bisa kalau dari, dan itu kan dari hasil belajar. Kalau dari hasil belajar kita dapat sesuatu, kita menganggap misalnya oh ya ini yang benar ya seharusnya, atau kita punya, kita dapat akhirnya pandangan-pandangan lain yang mungkin berbeda, kita mungkin bisa mempertimbangkan ya loh iya ya, berarti sebenarnya kayak gini ya. Kalau kayak gitu sih aku nggak setuju. Misalnya awalnya jadinya pertamanya setuju. Nah, sikap lebih bisa diubah, bisa menyesuaikan. Pertamanya juga pertamanya suka, terus sama, suka ya sama seseorang. Ternyata terjadi sesuatu, dia punya kebiasaan buruk atau apa, akhirnya jadi nggak suka, bisa berubah. Kalau sifat biasanya sudah bawaan ya, bisa berubah, tapi butuh waktu yang sangat lama. Biasanya jauh lebih lama dari perubahan sikap. Nah, jadi gitu, kalau sifat lebih sulit berubah atau lebih lama. Oke, ini cuma untuk membedakan aja sikap dan sifat kalau ada yang bingung dan mungkin takutnya dikira sama. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar aspek sikap ada tiga. Jadi ya, tadi pengetahuan, ada emosi, ada perilaku. Itu semua keseluruhan, kesatuan jadinya sikap. Ternyata sikap itu bisa diukur. Nah, di sini kita punya pengukuran sikap. Nah, ini ada hubungannya sama yang tadi.
Karena sikap itu ternyata nggak cuma suka nggak suka, setuju nggak setuju, tetapi ada intensitasnya. Di awal tadi sudah disebut ya, ada intensitasnya. Jadi bisa banyak, sedikit, sedang, bisa kuat sekali, bisa lemah, bisa seberapa, beda-beda. Sama kayak orang minum es teh, orang masak garamnya ada yang suka sedikit, ada yang suka banyak. Gulanya ada yang suka sedikit, suka banyak sekali, beda-beda. Nah, jadi kayak preference orangnya itu beda-beda. Nah, jadi seperti itu, sikap juga ada intensitasnya, ada tinggi, rendah, sedang. Oleh karena itu bisa diukur tentunya kalau sudah dibilang seperti itu. Nah, terus mengukur sikap pakai apa? Apakah benar ya bisa diukur? Nah, ini ada tekniknya. Ada beberapa teknik untuk mengukur sikap, dan sebenarnya teman-teman itu sering sekali harusnya mengalami ini, diukur sikapnya, atau mungkin mengukur sikap orang lain. Nah, ini ada beberapa skala ternyata, atau teknik. Yang pertama, skala The Stone. Ini semoga benarnya pengucapannya The Stone tuh. Nah, menurut pencetusnya, beliau mengembangkan pendekatan statistik pertama dalam mengukur sikap, yaitu skala ini ya, skala Two Stone ini. Dia yang pertama berarti. Nah, dalam skala ini, seorang peneliti mengembangkan serangkaian pernyataan tentang sikap objek. Jadi ada banyak ada banyak pernyataan, sorry, bukan pertanyaan ya, pernyataan. Setiap pernyataan kemudian disusun ke dalam urutan secara numerik menurut skala positif negatif. Dari situ poin-poin yang mereka pilih akan dihitung dan dicari rata-ratanya untuk memperoleh skor sikap seseorang. Sebenarnya nanti kalau mau lihat di modul bisa. Ya, di sini nanti ada contohnya. Nanti di ada pernyataan misalnya kita lihat dari sini aja biar gampang nanti kalau belajar. Contohnya kita mengurutkan skala sikap dari 1 sampai 10 tentang Presiden George Bush. Jadi ini Presiden Amerika, ini contoh aja. Di mana poin 1 menunjukkan sikap yang amat positif dan poin 10 menunjukkan sikap yang amat negatif. Nah, nanti ada banyak pernyataan. Terus salah satu pernyataannya misalnya Presiden George Bush adalah presiden terhebat yang pernah memimpin Amerika Serikat. Terus misalnya setuju banget atau sikap kita sangat positif ya, setuju banget. Kita kasih poin 1 gitu. Nanti pernyataan berikutnya, terus George Bush adalah seseorang yang selalu melakukan hal yang terbaik. Ya, 3, kita bisa kasih 3. Nah, jadi terus kasih poin gitu ya. Nah, nanti dari poin-poin yang kita pilih itu dihitung, dicari rata-ratanya. Dari situ kita tahu skor sikapnya seseorang itu terhadap yang tadi yang diukur. Nah, jadi angka itu menunjukkan sikap kita. Nah, maksudnya gimana? Nah, tadi kan dari awal sudah dijelaskan ya. Satu itu menunjukkan sikap yang amat positif. Nah, 10 menunjukkan sikap yang amat negatif. Nah, terus kalau dapat hasil pengukuran rata-ratanya 2,5 misalnya untuk responden A gitu, ya berarti ia memiliki sikap yang cenderung positif. Karena kan dekat ke 1, lebih dekat 1. Jadi dia cenderung positif. Nah, terus kalau di rata-rata dapatnya 8,6 kira-kira misalnya atau 9,3 kalau berarti almost dong, almost amat negatif, hampir amat negatif dong karena 10 kan tadi menunjukkan amat negatif. Nah, jadi itu ya cara mengukur pakai skala Two Stone. Ini yang skala yang paling sederhana. Terus yang kedua, ini yang paling terkenal mungkin teman-teman sering banget lihat dan bahkan mungkin pernah pakai. Yang kedua, skala Likert. Nah, ini kalau di research-research, terus di apa ya penelitian, survei semua banyak banget yang pakai skala Likert. Nah, skala ini lebih sering digunakan daripada skala Two Stone di atas. Oh, ternyata memang benar ya, paling sering digunakan. Nah, si Likert mengembangkan beberapa sikap.
Responden kemudian memilih satu angka dari skala setuju sampai tidak setuju. Jumlah dari angka yang dipilih menunjukkan sikap responden terhadap hal yang dimaksud. Nah, nanti kalau seperti ini biasanya kan ada banyak pernyataan, terus nanti ada nih ya dikasih aturannya biasanya amat setuju atau amat tidak setuju atau apa setuju apa suka atau tidak suka macam-macam ya. Nah, ini ada contohnya lagi, kita belajar dari contohnya sini. Jika ada pernyataan saya tidak senang iklan rokok dan kita termasuk orang yang melawan iklan itu, kita pasti akan memilih angka yang lebih rendah. Sementara jika kita termasuk orang yang menyetujui iklan rokok terhadap pernyataan tersebut, saya tidak senang iklan rokok, sudah tentu kita akan memilih angka yang lebih tinggi. Nah, ini gini gampangannya. Ini sering ya dipakai untuk survei atau kuesioner. Nah, oke, yang tadi saya kurang lengkap, mungkin baca contohnya dari atas ya. Jadi misalnya untuk mengetahui sikap kita tentang iklan rokok. Nah, kita akan dihadapkan pada serangkaian pernyataan yang mendukung atau melawan. Nah, setiap pernyataan diikuti dengan serangkaian angka-angka. Jadi nanti habis pernyataannya pasti ada skalanya ini. Jadi mengukurnya bukan secara keseluruhan, tapi tiap pernyataan diukur. Ini sering sekali di kuesioner atau survei, sering banget ya. Nah, dan mungkin teman-teman kalau pakai bikin survei juga mungkin sering pakai skala Likert. Jadi memang skala Likert ini yang paling banyak digunakan. Nah, yang ketiga, cara untuk mengukur sikap ada namanya skala semantik diferensial. Nah, ini teknik pengukuran sikap ini datang dari Osgood, Suci dan ini baca gimana? Tannenbaum. Nah, jadi di sebagaimana dijelaskan oleh Sarwono dalam bukunya, dasar teorinya skala ini itu adalah bahwa sikap orang terhadap suatu objek dapat diketahui jika kita mengetahui konotasi atau arti psikologi dari kata yang melambangkan objek sikap itu. Jadi kita lihat nih. Nanti dalam skala ini ya, responden diminta untuk mengurutkan suatu objek sikap dalam beberapa skala yang berbeda secara semantik atau kata-kata secara sistematik. Nah, setelah memberikan nilai atau poin, kita lalu menghubungkan angka-angka itu yang nantinya akan terlihat satu pola penilaian yang berbeda dari satu responden ke responden yang lain. Nah, jadi ini ada baik, buruk, bagus, jelek, jujur, tidak jujur, sehat, tidak sehat. Nanti kita kasih nilainya. Nah, sama seperti skala yang lain, sikap ini pun nanti dijumlahkan, terus diberikan nilai rata-rata. Nah, nanti kalau bingung, penggunaannya skala ini, saya jelaskan lagi minggu depan, sekaligus saya baru ingat, mau coba saya tambahkan beberapa skala lain. Nah, nanti akan ada kaitannya dengan tugas berikutnya dari skala ini ya. Nanti saya akan menjelaskan lebih jelas pakai contoh cara pakainya skala-skalanya. Jadi karena skala tadi ya, karena sikap tadi ada intensitasnya, bisa diukur. Nah, oleh karena itu ada teknik pengukurannya, ada skalanya. Nah, ini mungkin masih bingung-bingung dengan skalanya, nggak apa-apa. Saya jelasin lebih jelas lagi, lebih detail lagi pakai contohnya. Mungkin lebih baik saya tulis aja di slide. Nanti mungkin ada waktu-waktunya juga yang terbaik, kira-kira kapan pakainya skala-skala tertentu. Nanti ada hubungannya ya, dipakai untuk tugas. Nah, tadi sudah bahas definisinya, terus aspek-aspeknya apa aja, terus cara ngukurnya, terus model-modelnya. Tadi ada model yang untuk mempelajari sikap. Sekarang kita mau bahas pembentukan sikap. Tiga jenis pendekatan dalam memahami pembentukan sikap manusia, yaitu ada
Tiga, pendekatan belajar, pendekatan konsistensi kognitif, dan pendekatan motivasional. Motivasional. Nah, jadi ini tiga jenis pendekatan untuk memahami pembentukan sikap ya. Jadi bagaimana sikap itu terbentuk? Oke, yang pertama dari pendekatan belajar. Nah, jadi di pendekatan ini dikatakan ya bahwa sikap biasanya terbentuk lewat proses belajar. Suatu proses di mana pengalaman dan praktik menghasilkan perilaku yang relatif sama atau tetap. Nah, proses pembelajaran ini secara umum diidentifikasikan dalam pembentukan sikap melalui asosiasi, peneguhan, dan belajar sosial. Jadi, proses belajar ini secara umum diidentifikasi dalam pembentukan sikap. Jadi, kelihatan gitu ya, salah satunya atau salah tiganya di sini karena ada tiga. Melalui apa aja? Melalui tiga ini. Asosiasi, peneguhan, dan belajar sosial. Kita lihat satu-satu dari asosiasi. Asosiasi mengacu pada proses menghubungkan pengalaman-pengalaman yang amat dekat dari segi waktu, ruang, atau keadaan. Dua bentuk pembentukan sikap melalui asosiasi adalah classical conditioning dan more exposure. Nah, jadi dipecah lagi di asosiasi. Ada dua pembentukan sikap melalui asosiasi, ada dua ya. Nah, tadi dari pendekatan belajar ini sendiri aja. Jadi kita mau belajar tiga pendekatan. Hati-hati di sini karena banyak pecahnya. Jadi kita sebenarnya fokusnya mau belajar tiga pendekatan ini. Kita buka pendekatan satu-satu ya. Dari kita buka pendekatan yang pertama atau pendekatan belajar, terpecah lagi menjadi tiga ini. Proses pembelajaran ini secara umum diidentifikasi dalam pembentukan sikap melalui ini ya. Jadi pembentukan sikap melalui tiga hal ini. Asosiasi peneguhan belajar sosial. Akan kita lihat satu persatu dari asosiasi. Nah, asosiasi terpecah dua lagi. Jadi banyak cabangnya ya. Hati-hati kok belajar di sini. Asosiasi mengacu pada proses membangun pengalaman yang tadi. Nah, dua bentuk pembentukan sikap. Jadi pembentukan sikap melalui asosiasi adalah classical conditioning dan more exposure. Nah, asosiasi tadi mengacu pada proses menghubungkan pengalaman yang amat dekat dari segi waktu, ruang, atau keadaan. Kita lihat classical conditioning. Sikap bisa saja merupakan serangkaian ide, perasaan, dan keinginan yang kompleks. Namun, sikap bisa juga terbentuk dengan mengasosiasikan satu pengalaman dengan yang lain dan membuat respons yang umum terhadapnya. Nah, mengasosiasikan itu menghubungkan ya. Nah, jadi kenapa di sini dikatakan mengasosiasikan satu pengalaman dengan yang lain? Jadi ya menghubungkan satu pengalaman dengan pengalaman yang lainnya dan membuat respons. Belajar untuk membuat respons yang sama pada stimulasi yang diasosiasikan atau yang dihubungkan pada stimulus sebelumnya, itulah yang disebut sebagai classical conditioning. Nah, jadi itu yang disebut classical conditioning, membuat respons yang sama terhadap keadaan atau peristiwa yang sama, yang dekat secara tadi ya, bisa secara waktu, ruang, atau keadaan. Pada pengalaman emosional yang sederhana, perlakuan semacam ini bisa mengarah pada pembekuan sikap. Nah, maksudnya adalah untuk hal-hal yang sederhana, pengalaman-pengalaman emosional yang sederhana, menghubungkan antara satu pengalaman dengan pengalaman yang lainnya itu dapat mengarah pada pembekuan sikap. Maksudnya apa? Membentuk sikap yang sama terus-menerus dan akhirnya membentuk suatu sikap yang yaitu, sudah pasti itu. Kalau ketemu pengalaman yang seperti itu. Nah, jadi pada pengalaman-pengalaman yang sederhana sering ya bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau sering ketemu pengalaman seperti itu, lama-lama bisa membentuk suatu respons yang sama, satu sikap yang sama. Nah, jadi pembentukan sikap yang
didapat dari asosiasi atau menghubungkan. Selain classical conditioning, ada more exposure. Nah, pembentukan sikap yang paling jelas dapat dibentuk lewat pengalaman yang berulang-ulang dengan objek sikap, seperti manusia atau tampilan lingkungan yang sering kali ditemui. Menurut psikolog Robert, terpaan yang berulang-ulang itu biasanya akan menghasilkan perasaan positif. Nah, exposure itu terpaan. Nah, maka dari itu, more exposure berarti ya terpaan terus ya. Nah, di sini, kalau tadi kan asosiasinya menghubungkan antara satu pengalaman dan pengalaman yang lain ya. Kalau ini berarti yang menghubungkan itu terpaan-terpaan gitu, dan itu kalau terjadinya berulang-ulang, jadi diterpa terus dengan hal yang sama. Terpaan itu contohnya kalau kita diterpa iklan, itu jadi iklannya ditampilkan terus ya, terus bertubi-tubi, maksudnya berkali-kali, yaitu terpaan maksudnya itu seperti itu. Jadi kalau sering kali ditemui dan berulang-ulang, biasanya menghasilkan perasaan positif. Itu menurut teori ya. Nah, dari sini baru kita jalan ke yang kedua dari pendekatan belajar. Dari pendekatan yang pertama tadi, asosiasi ya, menghubungkan. Nah, jadi pendekatan jadi pembentukan sikap yang melalui dengan cara menghubungkan antara satu hal dengan yang lain, dengan pengalaman satu dengan pengalaman lain, atau terpaan-terpaan tadi. Yang kedua dari pendekatan belajar itu peneguhan. Sikap bisa dipelajari dari pengalaman pribadi karena ada konsekuensi tertentu yang bisa diambil dari sana. Peneguhan merupakan segala macam konsekuensi dari pengalaman kita nantinya yang bisa menghasilkan perilaku tertentu. Nah, jadi di sini biasanya kita mempelajari sikap ya dari pengalaman pribadi karena ada konsekuensi tertentu yang bisa kita ambil dari sana. Kita coba cari apakah ada contohnya. Jadi ini seperti ya, contohnya kecenderungan untuk mengambil mata kuliah ini dan bukan yang lain, atau membaca buku ini dan bukan buku yang itu, dan seterusnya. Jadi kenapa kok bacanya buku yang itu, kok enggak yang itu, kenapa kok pilih pilihan yang ini dan bukan yang itu. Nah, dan sehubungan dengan peneguhan ini, ternyata ada faktor yang menimbulkan peneguhan itu ya. Jadi atau yang dapat mempengaruhi peneguhan itu. Yang pertama, pengaruh keluarga. Ya pasti ya, significant others-nya kita yang terdekat itu keluarga. Masih ingat ya istilah significant others? Orang lain yang signifikan buat kita biasanya keluarga dan teman terdekat. Nah, jadi ada yang menimbulkan peneguhan. Yang pertama itu pengaruh keluarga. Karena orang tua atau keluarga adalah orang pertama yang memberikan peneguhan terhadap sikap seseorang. Kok bisa? Maksudnya seperti ini. Kita biasanya cenderung untuk menerima penghargaan seperti pujian, hadiah, dan pengakuan, itu pengakuan ya salah ketik, dari anggota keluarga kalau kita setuju dengan sikap yang diekspresikan mereka. Jadi dalam hal ini ya, kalau orang tua itu biasanya mengajarkan kita sesuatu ya tentang sikap terhadap sesuatu misalnya. Nah, tentu yang diajarkan ke anaknya yang mereka setujui dong. Nah, kalau kita sebagai anaknya berhasil melakukan atau menunjukkan hal yang sesuai sama yang seperti diajarkan, seperti yang mereka anut, nah kita biasanya dapat apa, pujian ya, hadiah atau pengakuan. Nah, dari situ itu yang membuat sikap kita terbentuk. Ada yang meneguhkan, ada yang mempengaruhi ya, salah satunya keluarga. Karena itu yang biasanya yang pertama ya, yang paling pengaruhnya, porsinya paling besar.
Nah, tetapi ya nggak cuma keluarga memang, karena kita juga nggak hanya tumbuh di tengah keluarga ya, ada teman-teman. Jadi ada kelompok bermain atau biasa disebut peer group, atau kelompok acuan atau reference group. Jadi orang-orang yang kita lihat, yang kita teladani. Bentuk peneguhan yang mereka lakukan biasanya berupa penerimaan sosial dan popularitas, sehingga mereka bisa saja mengeluarkan pendapat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai orang tua, tetapi justru didukung atau disetujui atau diteguhkan bahasa lainnya oleh teman sebaya atau teman kerja. Jadi, apa yang kita dapat dari peer group, kelompok bermain atau kelompok acuan, memang biasanya dan saya rasa sebagian besar ya, belum tentu sama sama apa yang diajarkan keluarga. Nah, kalau kita lebih dekat ke teman-teman ini, ya salah satunya atau akibatnya salah satunya bisa jadi kita sikapnya terbentuk banyak terkena pengaruh dari kelompok bermain atau kelompok acuan kita. Nah, lama-lama kita bisa punya sikap yang sama dengan kelompok kita itu karena kita diteguhkan, ada peneguhan yang kita dapat. Misalnya dengan melakukan atau dengan mempunyai sikap yang sama dengan mereka, kita biasanya diterima. Terus semakin populer, ya itu salah satunya ya biasanya kalau grup-grup ini, kalau ada satu geng nggak suka sama ini, biasanya satu geng, anak-anak satu geng semuanya juga nggak suka ya sama orang yang sama atau sama hal yang sama. Nah, terus akhirnya ya itu peneguhannya itu diterima. Jadi maksudnya ya dibuat semakin yakin gitu. Nah, akhirnya sikapnya satu kelompok biasanya sama. Belum tentu sesuai sama orang tua. Nah, ya cuma itu tadi, kelompok bermain ya bisa juga mempengaruhi kita. Porsinya lumayan besar kalau kita dekat apa dan apalagi lebih banyak misalnya ya bergaulnya dengan teman-teman bermain dan kelompok acuan daripada sama keluarga. Yang ketiga, belajar sosial atau social learning. Jadi tadi ada asosiasi, terus ada apa lagi? Peneguhan, yang ketiga, belajar sosial atau social learning. Itu apa? Biasanya manusia secara aktif mencari informasi yang menjadi dasar untuk bersikap. Ya, itu kan jadi manusia. Biasanya manusia memang aktif ya mencari tahu. Karena itu salah satu cirinya manusia sebagai makhluk sosial. Itu pernah disebut di model sebelumnya. Bentuk yang paling umum berhubungan pada proses pengamatan terhadap konsekuensi dari perilaku orang lain dan proses modeling. Yaitu proses belajar untuk meniru perilaku orang lain. Di sini muncul istilah modeling. Modeling itu ya, belajar untuk meniru perilaku orang lain. Nah, jadi di sini belajar sosial maksudnya itu ya, belajar dari orang lain, dari proses modeling ini, meniru perilakunya orang lain. Nah, siapa yang ditiru? Ini yang berikutnya. Manusia cenderung memiliki orang lain yang mereka kagumi, yang biasa disebut sebagai kelompok orang pemberi aspirasi atau aspirational reference group. Ya, siapapun itu bisa jadi orang yang kita kagumi ya, bisa teman lah, kakak kelas lah, terus orang tua juga bisa ya, atau sekedar selebriti artis juga bisa. Nah, intinya siapa yang memberi kita aspirasi ya. Dalam proses modeling ini kita akan cenderung untuk membentuk kehidupan sosial kita dengan meniru kebiasaan dan selera atau gaya hidup mereka yang kita kagumi itu. Ya, jadi ya biasanya paling gampang ya teman-teman yang suka Korea ya, yang mengagumi artis-artis Korea ya. Nah, itu dalam proses modeling atau proses belajar untuk meniru. Nah, biasanya nggak cuma niru gaya nari atau gaya nyanyi ya, bisa ditiru sampai kebiasaannya, suka makan apa, suka gimana aja, sampai selera sama gaya hidup ya, ditiru semua. Nah, itu dapatnya dari sikap belajar sosial, dari proses modeling tadi.
Okay, yang tadi itu pendekatan ya. Pertama, tadi pendekatan apa tadi kita ingat-ingat lagi namanya? Pendekatan belajar. Jadi dari proses belajar. Nah, pendekatan yang kedua yang untuk memahami pembentukan sikap itu pendekatan konsistensi kognitif namanya. Sebagaimana dijelaskan Sarwono, teori-teori konsistensi kognitif berpangkal pada sebuah proposisi umum atau sebuah pernyataan umum, yaitu bahwa kognisi atau pengetahuan atau kesadaran tidak sesuai dengan kognisi-kognisi lain menimbulkan keadaan psikologis yang tidak menyenangkan. Dan keadaan ini mendorong orang untuk bertingkah laku agar tercapai konsistensi antara pengetahuan-pengetahuan tersebut supaya menimbulkan rasa senang. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana maksudnya. Nah, ini. Jadi ada hubungan yang inkonsisten antara kognisi yang diberi nama berbeda-beda oleh para ahli. Jadi ini keadaan yang tadi ya, bahwa kalau kognisi tidak sesuai dengan kognisi-kognisi lainnya, jadi pengetahuan atau kesadaran kita itu nggak sama, nggak konsisten, itu bisa ada perasaan nggak senang. Jadi bukan nggak senang gimana, tapi kayak lebih gelisah, terus kita cenderung mencari tahu. Nah, terus kita biasanya juga berusaha bertingkah laku supaya ada konsistensi, ada kesamaan supaya menimbulkan rasa senang. Nah, tunggu, sebelum masuk ke situ kita pelajari dulu istilahnya dan nggak bingung, karena banyak pakar yang membahas atau membahasakannya secara berbeda, jadi jangan bingung, mereka merujuk pada hal yang sama. Nah, jadi Fritz Seider menamakan ketidakseimbangan kognitif, Newcomb menamakan asimetri, Osgood dan Tenenbaum menamakan ketidakselarasan, Festinger menamakannya disonansi, yang paling sering dengar mungkin disonansi juga ya. Jadi ada disonansi tadi yang nggak sama. Nah, ini ada dua teori untuk membahas ini. Tunggu saya lihat dulu. Nah, jadi di antara keempat tadi para pakar-pakar itu, teori dari Osgood dan Tenenbaum yang paling terbatas penggunaannya. Jadi yang nomor tiga ya. Jadi yang di sini yang akan dijelaskan itu teorinya Fritz Haider, Newcomb sama Festinger. Jadi A, B dan D. Yang C itu paling terbatas penggunaannya, kita nggak akan bahas di modul ini. Yang dibahas dari pendekatan konsistensi kognitif ini teorinya si A, yaitu Fritz Haider, yang kedua Newcomb sama Festinger. Nah, teori yang pertama dari Fritz Haider namanya teori keseimbangan atau teori POX. Nah, ini teori pertama dalam bidang ini ya, dalam bidang pendekatan konsistensi kognitif ini. Nah, sehingga banyak dijadikan dasar oleh teori lainnya. Menurut teori ini, elemen kognisi seperti sikap akan seimbang saat satu sama lain ini. Oh, sorry. Elemen kognisi seperti sikap akan seimbang saat ada kesesuaian ya, antara satu sama lain. Itu baru dibilang seimbang. Nah, apa aja elemen pentingnya di sini? Jadi teori ini berpangkal pada beberapa elemen penting karena disebut teori POX. Nah, memang itu elemen pentingnya. Jadi P di sini mewakili perasaan terhadap orang lain, O dan hal lain X. Nah, yang ada kaitannya dengan OX dalam hal ini tidak hanya berupa benda mati, tetapi bisa juga berupa orang lain. Ya, tadi ya, ada orang lain, ada hal lain. Nah, ketiganya, PO dan X membentuk suatu kesatuan. Jika unit itu mempunyai sikap yang sama di semua seginya, maka timbullah keadaannya seimbang.
Jadi kalau ada sikap yang sama ya, seimbang semua perasaannya bagaimana dan sikapnya terhadap orang lain dan hal lain itu sama, berarti ada seimbang. Akan tetapi kalau unit-unit itu mempunyai segi-segi yang tidak bisa berjalan bersamaan, maka terjadilah ketegangan atau ada tekanan, intinya tidak seimbang. Nah, dan orang-orang berusaha untuk mengurangi itu supaya tercapai keseimbangan. Nah, hal ini bisa digambarkan di sini. Jadi kalau P sama O itu sama dengan P tambah X sama dengan O tambah X, ya adanya hal yang seimbang ya. Jadi maksudnya ada perasaan terhadap orang lain, lalu juga perasaannya dia terhadap hal lain, dan orang lain dan hal lain yang tadi itu tadi ya sikapnya sama, tiga ini bisa jadi keadaannya seimbang. Ada lagi teorinya Newcomb yang kedua tadi, teori ABX. Newcomb juga nggak berbeda sama teorinya Heder. Heder tuh yang Fritz ya, Fritz Heder yang pertama tadi BOX. Nah, cuma Newcomb di sini menambahkan sesuatu. Newcomb menambahkan faktor komunikasi antar individu dan hubungan-hubungan kelompok. Nah, komunikasilah yang memungkinkan orang untuk saling berorientasi kepada suatu objek tertentu. Dalam teori ini dikenal istilah tindak komunikatif, yaitu pemindahan informasi dari sumber ke penerima. Tindakan komunikatif yang paling sederhana adalah menyampaikan informasi kepada si B tentang sesuatu. Oh, sorry, seseorang menyampaikan informasi kepada si B tentang sesuatu. Jadi, ingat-ingat karena ini elemen pentingnya ABX, jadi ini yang harus diingat. ABX, A seseorang ya, B orang lain, X itu sesuatu. Jadi, A menyampaikan informasi kepada B tentang X. Oke. Nah, konsep lainnya di sini itu tentang orientasi atau adalah orientasi, yaitu kebiasaan seseorang untuk selalu mengaitkan diri sendiri dengan orang-orang lain atau objek-objek di sekitar dirinya. Orientasi ini dapat disebut dengan sikap. Nah, namun Newcomb membedakan dua macam orientasi. Dipisah lagi. Ada atraksi dan sikap. Atraksi adalah orientasi terhadap orang lain, sedangkan sikap itu orientasi terhadap objek. Jadi, menurut Newcomb ada dua sistem orientasi. Jadi, ada terhadap orang, ada satunya terhadap objek. Nah, jangan bingung, terus bagaimana? Ini teori yang berbeda dari orang yang berbeda. Jadi pasti nanti kalau waktu kita belajar atau bahkan pakai di penelitian ya pasti mau ikut yang mana gitu. Jadi bukan bingung atau yang satu salah yang satu benar ya, tapi tergantung kita lihat punya siapa. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut Newcomb, ada dua macam sistem orientasi. Tadi ada sistem individual atau dalam diri sendiri, dan ada sistem kelompok atau menyangkut hubungan antar individu. Dalam kedua sistem tersebut, minimal diperlukan adanya komponen-komponen berikut: sikap A terhadap X, atraksi A terhadap B, sikap B terhadap X, atraksi B terhadap A. Jangan bingung A, B, X itu apa. Ya yang tadi, karena kita lagi bahas teorinya dia, ya harus diingat A itu apa, B itu apa, X itu apa. Tadi A itu seseorang, nah, tadi mau menyampaikan informasi kepada si B tentang sesuatu itu X. Nah, jadi ya sikapnya si A terhadap sesuatu, atraksinya si A terhadap si B. Ini semua jangan bingung. Memang harus dibaca pelan-pelan untuk memahami. Nah, Newcomb membedakan dua macam sikap, yaitu menyukai atau tidak menyukai. Sama ya, hal yang sama berlaku untuk atraksi. Kalau sikap atau atraksi dari B sama, terjadilah keadaan simetris. Nah, yang ketiga, nah ini yang cukup terkenal, mungkin
cuma lupa-lupa ingat aja sama namanya. Ini namanya teori disonansi kognitif dari Leon Festinger. Ini yang tadi ya, yang pakar keempat ini tadi. Nah, ini soalnya kita yang A, B, dan C, ya, A, B, dan D yang kita bahas. Jadi ceritanya teori-teori ini kita lagi bahas adanya ketidakseimbangan antara kognisi di pendekatan konsentrasi kognitif ini. Makanya ini pembahasan dari tadi seimbang dan tidak seimbang, karena ini teori yang memang sedang membahas ketidakseimbangan tadi. Nah, teori ini saya rasa yang paling mudah dipahami karena lebih sering dengar. Nih, teori ini banyak melihat hubungan yang tidak konsistensi yang dimiliki seseorang. Teori ini banyak melihat hubungan yang tidak konsisten antara sikap dan perilaku. Disonansi merupakan, jadi arti kata disonansinya sendiri ya. Nah, disonansi merupakan suatu pengalaman yang kurang menyenangkan yang timbul dari ketidakserasian antar elemen-elemen kognitif seperti sikap. Teori disonansi seperti teori kognitif lainnya didasarkan pada pemikiran bahwa keserasian di antara elemen kognitif seperti sikap adalah penting. Nah, jadi misalnya ada seorang perempuan percaya bahwa dirinya adalah orang yang terbuka, terus nggak pernah prasangka aneh-aneh sama orang lain. Nah, dia akan mengalami disonansi kognitif saat dia ternyata tidak mau berteman dengan orang yang berasal dari suku yang berbeda. Jadi adanya ketidakserasian. Nah, jadi teori disonansi kognitif itu membahas itu ya, adanya ketidakserasian antara sikap dan perilaku. Lah, sikapnya katanya begitu, entah perilakunya begitu. Nah, itu sering terjadi juga. Contoh yang paling gampang mungkin yang diketahui atau kita sebenarnya udah tahu bahwa merokok tidak baik atau dan kawan-kawan ya, atau mungkin melakukan suatu hal ini salah atau bagaimana, tetapi kita melakukan kebalikannya, perilakunya nggak sama. Nah, itu hal-hal tersebut yang dibahas di teori disonansi kognitif, adanya ketidakseimbangan atau tidak konsistennya sikap dan perilaku. Nah, terus kok bisa terjadi adanya ketidakseimbangan, ketidakkonsistenan tadi? Menurut Festinger, hal itu bisa terjadi dari beberapa sumber. Ada inkonsistensi logis, terus nilai-nilai budaya, jadi kebudayaan juga seringkali menentukan. Terus pendapat umum, jadi karena ngelihat apa yang dianut banyak orang, terus bisa juga itu dipaksakan. Jadi sebenarnya dia berpendapat gimana sikapnya, tapi akhirnya berperilaku yang berkebalikan karena adanya paksaan orang lain. Juga bisa jadi pengalaman masa lalu. Nah, jadi banyak penyebabnya kok bisa terjadi inkonsistensi itu, katanya nggak sama tadi. Nah, contohnya yang nilai budaya. Nah, di sini makan dengan tangan di pesta resmi di Eropa menimbulkan disonansi, tetapi makan dengan tangan di warteg di Jakarta adalah hal yang konsonan. Jadi maksudnya sama ya, sesuai atau seimbang. Sedangkan kalau kita makan pakai tangan di Eropa, di pesta resmi apalagi di Eropa, ya ada ketidaksesuaian. Nah, terus juga bisa pengalaman masa lalu. Nih, ada banyak yang jadi pengaruhnya kenapa kok bisa terjadi ketidakseimbangan ini tadi. Pendekatan yang ketiga, pendekatan motivasional. Menurut Weber, pendekatan motivasional disebut juga pendekatan intensif, mengasumsikan bahwa individu menilai untung rugi dalam membuat respons tertentu, termasuk memelihara dan mengekspresikan sikap tertentu. Ya, jadi memang di pendekatan motivasional ini jadinya ada, karena kata-katanya ya motivasional, berarti seseorang itu ada motivasinya ya. Nah, jadi di sini memang dibahas bahwa individu itu cenderung menghitung untung rugi. Ya, memang itu kecenderungannya manusia ya. Jadi
memperkirakan apa yang didapat, apa yang hilang. Nah, jadi ini pendekatan ketiga yang membahas tentang pembentukan sikap. Jadi sikap itu bisa juga terbentuk karena ini ya, manusia hitung untung rugi. Jadi kalau kayak gini kayaknya untung, kalau ini sebenarnya rugi. Nah, ada beberapa model di sini untuk melihat pendekatan motivasional. Oke. Ada dua sebenarnya. Yang pertama, evaluation models. Model ini melihat pembentukan sikap sebagai suatu hal yang dimotivasi oleh keinginan untuk memaksimalkan hal yang positif. Nah, satu model melihat kepentingan evaluasi yang subjektif tentang sikap objek, dan yang lain menekankan pada nilai yang diharapkan. Jadi ada nilai yang diharapkan, jadinya akhirnya sikapnya seperti apa. Jadi sikapnya itu terpengaruh karena pengen dapet yang positif sebanyak-banyaknya ya, karena hitung-hitung rugi. Termasuk dalam model ini adalah teori respons kognitif dan teori ekspektansi value. Oke, kita sekarang bahas dua itu. Nah, teori respons kognitif dulu. Itu adalah salah satu cara untuk mengembangkan sikap. Salah satu cara untuk mengembangkan sikap adalah dengan mendengarkan apa yang diungkapkan orang lain dan melihat apakah kita setuju atau tidak dengan mereka. Nah, kesepakatan atau persetujuan berarti kita memberikan suatu respons kognitif yang positif terhadap satu pernyataan. Sementara ketidaksetujuan berarti ada satu respons kognitif yang negatif. Ini misalnya waktu kita menentukan di antara dua mobil ya, mobil mana yang akan kita beli. Nah, kita pasti memberikan respons yang positif atau negatif terhadap setiap keistimewaan yang dimiliki oleh kedua mobil yang akan dibandingkan. Jadi kalau misalnya punya kelebihan-kelebihannya semakin banyak, ya tentu respons kita semakin positif ya terhadap mobil tertentu, karena kita ceritanya lagi beli mobil untuk mobil mana yang mau dibeli. Nah, menurut teori ini, menurut teori respons kognitif itu, kita akan lebih senang terhadap mobil yang memberikan nilai positif. Meskipun alasannya nggak terlalu bisa diterima akal, jadi mungkin lebih, ya warnanya lebih bagus, lebih apa, yang kita seneng-senengi. Nah, jadinya akhirnya sikap kita terhadap mobil itu lebih bagus terhadap mobil lainnya. Jadi itu yang dibahas di teori respons kognitif. Jadi kita tadi ya cenderung kayak melihat apa yang diungkapkan orang lain atau melihat faktanya. Nah, yang teori kedua, teori expectancy value. Sebenarnya seperti teori di atas, teori ini melihat bahwa sikap berkembang dari proses evaluasi. Nah, pertimbangan aspek positif atau negatif dari objek. Teori ini memasukkan unsur tambahan. Jadi sebenarnya sama, kita mengevaluasi dulu. Nah, ini tapi masukkan unsur tambahan yang expectancy value, yaitu kemungkinan atau probabilitas bahwa sikap ini akan membawa hasil yang baik atau yang buruk. Oke, jadi kalau menurut teori yang pertama tadi, teori respons kognitif, dilihatkan apa yang di antara dua mobil ya, kita mau beli mobil A atau mobil B, yang mana yang kita pilih. Nah, ya kita cenderung punya respons yang positif atau sikap yang positif terhadap mobil yang menyenangkan kita. Lah, ya apa? Nggak mesti alasan yang logis ya tadi disebut. Bisa jadi cuma mungkin ya warna yang bagus lah, tempat duduknya enak lah, dan kawan-kawan misalnya. Nah, tapi sekedar itu aja, sebatas itu. Nah, kalau di teori expectancy value, ada nilai yang diexpect atau yang diharapkan yang lebih jauh lagi, nggak cuma sekedar pengetahuan aja. Jadi kita bisa menentukan sikap positif negatif setelah itu, setelah kita memikirkan apa nih. Jadi pertama kita lihat tadi ya A dan B, akhirnya kita milih mobil A. Nah, kita mikir lebih jauh lagi nih, kira-kira kalau saya pakai mobil A, kalau saya beli mobil A akhirnya, kira-kira hasilnya baik nggak ya, buruk nggak ya, makin bermanfaat nggak ya, kira-kira sering kepake nggak ya, yang kira-kira butuh nggak ya, dan kawan-kawan.
Nah, terus baru menentukan sikap, setuju atau tidak, positif atau negatif. Nah, jadi teori yang kedua lebih jauh perkiraannya daripada teori yang pertama. Makanya dari namanya respons kognitif ya, jadi cuma lihat kognitif aja. Kalau teori eksperimen si value, jadi ada nilai yang diharapkan, jadi lebih jauh memperkirakannya. Akhirnya dia membentuk suatu sikap. Nah, yang kedua, elaboration versus heuristic processing. Nah, yang pertama tadi evaluation models itu model yang pertama di pendekatan motivasional yang tadi ya, pendekatan di mana manusia itu waktu mau menentukan sikap dia hitung untung rugi dulu. Nah, yang kedua elaboration versus heuristic processing. Nah, nih pembentukan sikap bisa juga dibentuk dari pentingnya objek sikap dan keadaan di mana opini seseorang terbentuk. Beberapa ilmuwan membedakan antara pembentukan sikap sebagai hasil elaborasi atau elaboration atau proses kognitif yang sistematis dengan mereka yang memperolehnya sebagai hasil dari proses peripheral atau heuristik. Apa itu? Nah, jadi kita akan bahas di sini. Ini ada dua cara ya. Jadi ada pembentukan sikap sebagai hasil elaborasi, ada juga orang yang membentuk sikap dari hasil proses yang heuristik. Kita lihat satu-satu. Elaborasi yang seperti apa? Nah, di sini ada model untuk memudahkan kita untuk memahami, namanya elaboration likelihood model. Itu nanti mungkin bakal lebih sering didengar juga. Ini juga termasuk yang model yang sering dipelajari di komunikasi. Nah, model ini merupakan suatu pemahaman teori yang penting mengenai bagaimana sikap bisa berubah sebagai respons dalam komunikasi persuasif. Ini gampangnya. Menurut model ini, nah start dari situ ya. Ini yang bisa bantu kita untuk memahami lebih jelas. Menurut model ini, manusia akan cenderung untuk lebih berpikir sebelum menentukan sikap mereka dalam beberapa kondisi daripada yang lain. Jadi, di situasi atau kondisi tertentu, kita lebih pikir keras ya untuk menentukan sikap daripada di kondisi lainnya. Dalam kondisi yang ideal, kita akan lebih berhati-hati dalam berpikir mengenai argumen yang bisa diberikan saat kita berada dalam posisi yang berbeda. Namun, saat kondisi tidak lagi ideal, kita akan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti betapa menariknya sumber atau apa yang kita rasakan saat itu. Saya coba jadikan contohnya supaya bisa lebih mudah dipahami. Nanti mungkin ini karena bagian terakhir akan saya masukkan juga ke pertemuan minggu depan aja, saya tambahkan contohnya supaya bisa lebih paham ya, dimana kondisi ideal dan tidak ideal dan lain-lainnya. Nah, lawannya tadi ada orang yang membentuk sikap dari peristiwa yang tadi yang melalui elaborasi, ada orang yang membentuk sikap dari proses heuristik. Nah, ini apa? Kebalikan dari model sebelumnya. Model ini menjelaskan bahwa sikap kita terbentuk secara cepat dan mudah tanpa melakukan analisis untung rugi sebelumnya. Saat kita terganggu, tidak dilibatkan atau tidak diinformasikan dalam satu masalah, kita akan lebih memperhatikan pada pertimbangan-pertimbangan seperti betapa menariknya komunikator saat itu atau apakah kita merasa sepakat dengan mereka. Dalam kondisi itu, berarti kita hanya mengandalkan pada keadaan heuristik atau pada tanda eksternal untuk menentukan sikap terakhir kita tentang objek atau isu yang tengah dibicarakan. Jadi kalau mau diambil sederhananya, ada orang yang membentuk sikapnya dari proses elaborasi. Tadi ya, ada beberapa kondisi yang membuat kita tuh berpikir lebih keras untuk menentukan sikap. Nah, elaborasi itu kan menjelaskan ya artinya. Jadi maka dari itu kita berusaha mencari penjelasannya, berpikir keras sebelum kita menentukan
sikap kita. Nah, di elaborasi cenderung seperti itu. Di beberapa situasi tertentu, kita cenderung untuk lebih berhati-hati, pikir keras sebelum menentukan sikap. Kebalikannya, heuristik itu cuma ngelihat tanda-tanda yang di permukaan aja. Jadi mungkin kita menentukan beli mobil yang mana atau keputusan-keputusan lainnya hanya melalui tanda-tanda yang di luarnya aja, yang kelihatan di eksternal aja. Makanya tadi itu, nah tadi disebut ya di paragraf yang kedua, saat kita terganggu, tidak dilibatkan atau tidak diinformasikan dalam hal masalah dan kawan-kawan ini ya, kita akan cuma mempertimbangkan hal-hal yang lain, seperti betapa menariknya komunikator saat itu. Jadi misalnya, oh salesnya menarik waktu menjelaskan dan kawan-kawan. Jadi ini lawannya. Ini menentukan hanya berdasarkan keadaan eksternal yang kelihatan aja. Nggak berpikir keras, lebih hati-hati dipikirkan. Jadi ada pembentukan sikap yang dengan cara berbeda di kedua ini, ada elaborasi dan heuristik. Nah, kedua model ini menunjukkan bahwa perilaku manusia itu kompleks dan beraneka ragam. Ya, beda-beda ya. Kita tidak membentuk seluruh sikap kita dengan cara yang sama atau mengusahakannya dengan intensitas yang sama. Baik sifat dan stabilitas sikap kita tergantung dari apa kondisi yang sedang dihadapi dan alasan-alasan yang mempengaruhi bagaimana kita membentuknya untuk pertama kali. Jadi dua model ini ya secara tidak langsung memberitahu kita ya bahwa cara orang membentuk sikap itu beda-beda, intensitasnya juga beda-beda, sifatnya terus berdasarkan apa mungkin kondisinya beda-beda. Nah, jadi yang panjang ini tadi itu semua kita membahas pembentukan sikap manusia. Ada tiga pendekatan. Nah, enggak usah bingung kok banyak sekali. Nah, intinya setiap pendekatan itu pasti melihat dari hal yang berbeda. Nama juga pendekatan ya. Jadi setiap pendekatan itu mempelajari atau mendekati masalahnya dari hal yang berbeda. Nah, ini tiga pendekatan tentang pembentukan sikap. Nah, oleh karena itu mereka melihatnya dari macam-macam sudut pandang yang berbeda. Jangan bingung ya, tergantung lihat yang mana. Nah, pendekatan yang belajar tadi memandang bahwa pembentukan sikap pasti lewat proses belajar. Di situ dijelaskan detail sekali ya proses belajarnya seperti apa. Terus tadi ada dari menghubungkan pengalaman, ada peneguhan orang lain, ada belajar sosial, melihat orang yang kita kagumi. Itu pendekatan belajar. Ada pendekatan yang mengatakan, ini pendekatan yang kedua ya, konsistensi kognitif. Nah, ini dia berpendapat bahwa adanya kekonsistensian ya antara sikap dan perilaku, konsistensi kognitif. Nah, di sini dilihat bagaimana sikap itu terbentuk dari keadaan-keadaan ini. Nah, pendekatan ketiga, pendekatan motivasional. Nah, lain lagi, di sini dibilang atau melihat pembentukan sikap manusia itu karena manusia menghitung untung rugi dari setiap sikap yang ditentukan, dari setiap keputusan yang diambil. Nah, jadi ada banyak pendapat, banyak sudut pandang tentang bagaimana pembentukan sikap manusia. Gak usah bingung, karena mereka tiga-tiganya mempelajari hal yang berbeda dan membahas hal yang berbeda. Intinya beraneka ragam ya pembentukan sikap manusia itu, dan bisa dilihat dari banyak hal yang berbeda. Nah, dari ketiga-tiganya kita bisa menyimpulkan bahwa manusia makhluk yang tidak sederhana, sangat kompleks. Pembentukan sikap kita sangat kompleks, banyak pengaruhnya, banyak faktornya. Oke, jadi hari ini tadi kita khusus bahas sikap. Jadi dari mana ngukurnya lah, definisinya semua ya. Terus bagaimana sikap terbentuk, tadi panjang sekali ya untuk menentukan sikap. Nah, minggu depan akan dibahas keterkaitan sikap dan
perilaku. Apa pengaruhnya? Tadi kan dari tadi dikatakan sikap itu pengaruhnya erat sekali dengan perilaku. Kalau kita udah tahu sikapnya, kita bisa secara nggak langsung memprediksi kira-kira perilakunya dia bagaimana. Nah, minggu depan kita akan masuk ke sana. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Hati-hati waktu belajar teman-teman di modul yang ini, mungkin harus lebih detail ya waktu ngerangkum, baca lebih pelan-pelan, lebih detail karena banyak detailnya dan memang lebih panjang dibanding modul yang lain. Jadi minggu depan kita masih akan bahas modul yang sama, bagian kedua dan bagian ketiga. Jadi bisa baca-baca dulu juga, memang modul 6 bagiannya lebih panjang, ada 3 bagian besar. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada jawaban, saya anggap tidak ada pertanyaan ya, teman-teman. Saya anggap sudah jelas. Kalau nanti ada pertanyaan menyusul, silakan, bisa dibahas di grup. Bisa dibaca-baca juga, minggu depan kita masih akan bahas keterkaitannya. Siapa tahu ada yang lupa-lupa. Keterkaitan sikap dan perilaku ya. Kita akan ketemu lagi hari Senin, balik seperti awal, jam 10. Dimohon kehadirannya tepat waktu, sama seperti hari ini tadi ya. Nah, nanti Senin kita akan mulai jam 10 lewat 10. Sudah tidak ada pertanyaan ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri kelas malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya, teman-teman. Selamat malam, sampai jumpa hari Senin. Terima kasih. Thank you.